Hari ini kita mau ke tempat wisata yang memiliki lahan cukup luas. Berada di Kabupaten Kuningan, tempat wisata ini lokasinya sangat strategis karena berada tepat di pinggir jalan utama Cirebon Kuningan. Dan kita udah nyampe di tempat wisatanya. Dari parkiran menuju tempat wisatanya, kita harus nyebrang dulu. Harap berhati-hati karena kendaraan yang lewat jalur ini cukup ramai. Oke, sekarang kita lagi di Woodland di daerah Kuningan dan bareng lagi sama MRW. Ini hari ini kita mau explore lagi di daerah Kuningan. MRW, ini wahana apa nih? Ini panahan ini. Panahan? Iya. Bisa manah enggak? Enggak. Oke, di sini memang ada beberapa wahana, tapi kita kesininya pas weekday. Jadi ada beberapa wahana yang tidak beroperasi. Kalau weekend di sini pasti semuanya beroperasi. Jadi juga ada flying fox, terus juga sepeda gantung dan yang lainnya. Karena ini weekday, pengunjungnya nggak seramai weekend. Jadi ya tadi juga sepi di wahana tersebut. Dan enaknya kesini pas weekday itu tempatnya sepi. Pertama tempatnya teduh, adem. Jadi kita bisa nyantai di tempat ini. Kalau misalkan weekend memang semua wahana beroperasi tapi kayaknya terlalu ramai deh. Kalau pengen nyari ketenangan datang ke sini pas weekday aja. Dan di bagian bawah ini juga ada 3 kolam. Pertama, kolam yang atas ini bisa buat mandi, tapi khusus dewasa. Di sini buat anak-anak dan paling bawah nggak bisa buat mandi. Itu kolam ikan. Di samping kolam ini juga dilengkapi dengan toilet untuk kamar ganti. Dan kita lanjut lagi jalan ke area bawah. Ternyata sekarang ada tempat di bagian bawah juga. Kalau dulu cuma mentok sampai kolam ini aja, sekarang bisa ke bawah. Jadi kayaknya sawah ini, cuman bisa dipakai buat nyantai. Ada beberapa gazebo juga di sini. Terus di sana ada tulisan Woodland. Woodland di atas kolam. Bisa dilihat airnya sangat jernih. Situ juga ada ikan-ikan kecil. Ini nih ikan-ikan kecilnya yang ada di sungai Woodland. Lagi ada di jembatan bambu di Woodland di bagian bawah, tapi kolamnya nggak terisi air semua ya. Kayaknya kalau ini
full airnya bakalan lebih bagus sih. Soalnya sebelah sana lihat hijaunya sangat bagus. Tanaman-tanaman di atas kolam. Dan di tengah juga tulisan inisial W sama D. Maksudnya woodland. Ini bagus buat foto-foto, cuma kita kesininya pas siang hari. Matahari masih terik, jadi kita gak terlalu lama di spot ini. Jadi kemanapun kita pergi, kita gak boleh buang sampah sembarangan, termasuk di tempat wisata. Soalnya di sini juga ada peringatan. Lanjut lagi ke atas, dan di sini ada kolam renang untuk anak-anak. Juga terdapat kolam terapi ikan. Berani nggak naik flying fox? Nggak. Kenapa? Takut. Takut naon? Takut ketinggian. Takut ketinggian. Tapi penasaran aja, pengen nyobain. Coba aja gitu ya. Berapa? Harus mua. Mua? Mua. Gila tuh. Nanti pasang safety-nya sebelah sana ya, yang ada helm kuning. Nona, siap. Karena penasaran, akhirnya saya beli tiket juga buat nyobain wahana flying fox-nya. Ayo, yuk, raja. Oh, siap. Rambut tak, bising hadang, iya tuh. Tadi sempet bingung naik enggak, tapi akhirnya coba naik karena penasaran. Beres juga nyobain wahana flying fox, dan berakhir juga perjalanan kita di woodland. Ingat, selalu jaga kebersihan dari setiap tempat wisata yang kita kunjungi, agar kelestariannya tetap terjaga. Oke, terima kasih karena perjalanan hari ini sudah selesai, saatnya untuk pulang, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.